Semua semoga baik-baik aja ya, dan semoga COVID di Jakarta tidak tambah mengerikan tapi lebih baik. Saya di sini Colorado ya, karena kebetulan penurunannya sudah sangat drastis, turun 87%. Jadi yang tadinya sehari se-Amerika ya, bukan se-Colorado, 250 ribuan yang positif setiap hari. Nah, belakangan ini cuma 3 ribuan se-Amerika. Jadi diperkirakan di vaksin ini efektif. Nah, karena sudah sangat menurun, akhirnya CDC bikin pengumuman baru nih, agak meringankan yang sudah di full vaksin, yang udah dua vaksin tapi sudah lewat 2 minggu udah boleh tuh buka masker kemana-mana, bahkan ke tempat kerja, kecuali kalau tempat kerjanya atau tokonya atau state-nya yang melarang. Jadi sudah nyaman, udah nggak ada rasa malu tuh kalau nggak pakai masker nih, lupa gitu misalnya, nggak enak sama yang lain, atau bahkan nggak boleh masuk ke toko. Oke, sudah menjadi lebih baik, saya bahagia. Nah, mengenai video saya, karena acara saya yang menarik, yang perjalanan off road atau kemana-mana atau kegiatan-kegiatan lainnya, itu tidak selalu ada ya. Jadinya saya mau ingin cerita nih biar saya punya video konsisten ada terus. Nah, pasti nih ibu-ibu sama mbak-mbak suka nih sama gosip. Saya udah bikin artikel ngumpulin data-data dari internet, dari berita, dari TV yang kebanyakan ada di sini, namanya Entertain Tonight, itu 6:30 jam 6:30 malam. Nah, yang paling hot sekarang, hot kayak udara yang di luar sekarang ini, panas banget, itu mengenai Jennifer Lopez. Jennifer Lopez itu kan belakangan dia kan udah sama A-Rod. A-Rod itu Alex Rodriguez, disingkat jadi A. A-nya Alex, Rod-nya Rodriguez, jadi A-Rod. Nah, belakangan kan putus. Pas putus kedengeran tuh berita yang seru-seru di TV. Nah, makanya saya bikinin nih biar seru. Ini kebetulan saya lagi nunggu di bengkel mau betulin salah satu ban saya, nggak connect sama komputer yang ada di mobil, jadi katanya mesti ganti komputer yang di bannya, suruh nunggu 1 jam. Jadi saya bikin video deh nih. Oke, karena beritanya lagi hangat nih, Jennifer Lopez sama Alex Rodriguez sama Ben Affleck. Semua pasti tahu kan, J-Lo, Jennifer Lopez, udah sama A-Rod itu 4 tahun ya, sama-sama 4 tahun dari 2017. Tahu gak sih penampilan mereka berdua itu sangat sempurna. Sempurna. Dia cantik, A-Rod-nya ganteng. Gantengnya Latino ya, beda-beda sih ganteng. Nah, terus mereka juga sangat terkenal. A-Rod itu pemain baseball terkenal untuk di New York team. Nah, sama-sama beruang. Iyalah, bayaran jadi pemain baseball terkenal itu miliaran dolar.
Nah, sementara si Jelonnya juga nyanyi, main film, bisnisnya udah miliaran dolar, yang duitnya kalau kita bilang berantakan gitu ya. Tajir melintir kalau kata anak-anak muda sekarang. Nah, pokoknya yang ada di mana-mana yang tampil itu foto-fotonya, videonya, jalannya itu semuanya mesra, bikin sirik perempuan, bikin sirik laki-laki juga, ya lengkap deh. Nih lihat foto-fotonya. Udah dapat kan? Udah lihat kan? Nah, maka dari itu semuanya penasaran dong, kepingin tahu kenapa kok mereka pisah. Karena harusnya mereka tuh udah nikah, tapi ditunda karena COVID-19 kemarin. Ya, memang belum jodoh kalau kita bilang sih ya. Kata J.Lo sih, karena banyak masalah yang tidak selesai. Nah, dengan masalah-masalah itu jadi si J.Lo ini miserable apa ya, kacau lah pokoknya, gak nyaman lah macam-macam. Dan dia juga ngerasa kok gak ada untungnya ya bersama terus sama si Erot ini. Nah, gosipnya Erot ini terlibat dekat sama Southern Charm star namanya Madison Leroy. Ini fotonya. Udah lihat? Sebelumnya temannya juga udah ngingetin nih, singa tidak akan berubah. Tapi J.Lo bilang dia sangat romantis dan sangat baik sama saya. Of course lah ya. J.Lo gitu loh, yang duitnya berantakan, sementara si L. Erotnya ini udah nggak main baseball, nggak tahu lah ya, mungkin dia punya bisnis lah ya. Tapi si J.Lo ini walaupun udah umur 50 tahun, dia masih bersinar. Nah, kalau bicara mengenai Erot, dia ini memang udah flyboy dari sebelum nikah. Dia nikah sama Cynthia Curtis tahun 2002. Ini fotonya. Lihat ya. Ternyata gak lama kemudian ramai nih berita-berita kalau dia itu berselingkuh dengan si ini, si itu, si ini. Nah, yang paling booming waktu itu tahun 2008 ya. Nah, si dia ini affair sama Madonna. Fotonya? Nah, akhirnya pada tahun 2008 itu istrinya si Cynthia Curtis gugat cerai. Nah, Madonna yang sudah bersuami saat itu pun akhirnya bercerai juga pada tahun yang sama, 2008. Nah, sejak saat itu ya, reputasinya si Erot ini langsung terjun bebas. Dah, pokoknya karena kan gosipnya juga dia gunain drugs. Dan udah beritanya dia selingkuh juga kan sudah terlalu rame ya. Akhirnya orang juga kan gak suka. Biasalah kalau orang di sini kan netizennya sama aja sama yang diinggap. Nah, tapi akhirnya terbukalah semuanya sebelum perceraian si Erot ini. Emang udah hobi cheating, selingkuh dari sejak awal nikah malahan.
dia tuh suka prostitut, suka striper. Jadi ditulis tuh ya, tulisannya two at the time and twice a week. Artinya dua dalam sekaligus. Jadi trisam ya. Nah, dua kali seminggu. Masya Allah. Coba tuh bayangin kapan kebagian yang di rumah. Nah, atau dia juga suka banget sama model yang pakaian, pakai pakaian sekolah. Kan ada ya model pakaian sekolah. Wah, gitu-gitulah. Atau juga memang model di Playboy book itu kan macam-macam ya, dan lain-lainnya. Nah, dia suka tuh dan suka sering juga ke bar, ketemu, baru ketemu, lanjut ke hotel. Seseruan yang kita yang disebut di sini one night stand. Jadi habis malam itu selesai. Tapi Erot ini kalau mau mau nyari pacar, kalau itu kan cuma apa ya? Iseng-iseng iseng-iseng aja ya. Tapi rutin. Jadi kan nyebelin ya. Nah, kalau yang mau dijadiin pacar itu dia ngejarnya sama high profile women. Jadi yang seperti Madonna, fotonya. Kate Houston, fotonya ada juga. Cameron Diaz, lihat lagi cantik kan? Demi Moore, yuhuy, ada kan? Dan J-Lo tentunya, walaupun mereka udah bersama, tapi seperti ada kewajiban tuh dia untuk berselingkuh. Oh my goodness. Bahkan dia juga mau tuh berselingkuh sama mantan istri teman baseballnya yang namanya Jose Canseco. Nah, istrinya namanya Jessica Sekeli. Ada di fotonya. Cantik juga ya. Ketika dating Kate Houston tahun 2009, Erot ini masih kontak sama Madonna. Back and forth, jadi dia ribut terus kan. Nah, akhirnya ya biasalah ya, namanya laki-laki romantis pastikan dirayu-rayu, dibohong-bohongin aja tiap hari. Nah, jadi akhirnya yang bikin mereka pisah itu karena dia selingkuh dengan model dari Florida, Elaine Spartwood. Ada di fotonya. Oh, cantik. Yalah ya, namanya model. Herannya itu cewek-cewek juga mau lagi ya, udah tahu punya pasangan atau istri. Oh well, di Indo juga seru yang kayak gitu ya. Mungkin normal kali ya, I don't know. Nah, banyak lagi nih list perselingkuhan laki-laki yang merasa segak tergantung sudut dunia. Siapa yang ngasih? Nah, saya salah satu orang yang tidak setuju dengan J-Lo sama Erot bersama. Karena dia tuh udah punya sejarahnya udah panjang banget dengan pacar-pacar, selingkuh-selingkuhan, mainnya juga jorok ya, prostitut. Oh well. Nah, tapi kan namanya lagi in love, tai kucing rasa coklat kata orang ya, betul nggak? Nah, bahkan hampir aja nikah. Tapi memang hampir banget nih kayak, cuma gagal itu kan karena COVID ya. Mereka mau bikin pesta yang besar, tapi pas belum ada izin lah ya. Nah, dia waktu tunangan itu, of course romantic situation, di
dia punya dikasih cincin yang harganya 3,5 juta pound sterling. Hitung aja tuh rupiahnya berapa. Wah, nggak muat sekamar saya kayaknya. Nah, seminggu kemudian setelah J-Lo dan Erot, hold on. Yes, you ready? Yep, and B5. B5, I go in there. All right, thank you. Aku kesana dulu, ntar nyambung lagi ya. Nah, lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Oke, okay. Oh ya, cincin tunangan 3,5 juta pound sterling. Saya belum ngecek 1 pound sterling berapa rupiah, but pasti banyak banget. Yang pasti dolar pound sterling lebih besar dari dolar. Dolarnya, dolar aja pun sudah terlalu banyak. Nah, yang seru nih, seminggu setelah J-Lo dan Erot resmi berpisah, di announce di TV, diketahui J-Lo ketemu Ben Affleck. Dan bahkan beberapa kali diketahui ada di gedung yang sama, tapi nggak bareng berdua sih, tapi kan di gedung yang sama, yang satu di sana, satu sini. Who knows after that, right? Oh well. Tapi cuma mereka yang tahu cerita yang sesungguhnya, kan? Kita cuma bisa melihat dan mengira-ngira, makanya jadilah gosip. Makin digosok, makin sip. Oke, kan sejarahnya antara Ben Affleck dengan J-Lo ini emang pernah bersama 2 tahun ya, tahun 2002 sampai 2004. Nah, itu seru juga, sama tuh udah masih Erot. Kita juga seneng tuh. Ah, yes. You're more than welcome to hang out in the vehicle, but I do need you to turn it off for me, okay? Turn it off, okay. Oh, I cannot put the AC on then. Oh, I'm sorry? I cannot turn the AC on. Yeah, I just, because of the fumes of the car and being in the garage, I can't have vehicles on inside. Alright, thank you. Sebentar lagi, saya mesti keluar dari mobil ini karena saya akan kepanasan. Nggak boleh dinyalain engine-nya, berarti kan nggak bisa nyalain AC, jadi saya nggak bisa di dalam sini. Lanjut nih, sedikit lagi, hampir habis. Nah, seperti tadi saya bilang, mereka itu kan dulu pernah bersama nih, tahun 2002 sampai 2004. Serunya seperti yang sekarang deh, pokoknya mesra. Dan pasangan itu pasangan yang perfect. Masih muda pula ya, waktu itu ya. Nah, tapi setahun kemudian, setelah pisah ya, 2004, setahun kemudian masing-masing nikah nih. Ben Affleck nikah sama Jennifer Garner. Ada fotonya. Dan J-Lo nikah sama Marc Anthony. Ada juga fotonya. Nah, 2021 reunion ini menjadikan inspirasi gosip yang tidak pernah habis. Oke, kita tunggu gosip selanjutnya. See you next time. Thank you for watching. Goodbye now. Ciao.